Dahulu kala, ada sepasang suami istri yang hidup sederhana. Mereka sehari-hari bekerja sebagai petani. Suatu ketika, sepulang dari sawah, sepasang suami istri itu melihat anak harimau yang nampak malang tanpa induknya. Karena rasa kasihan, sepasang petani tersebut merawat harimau itu dan mereka beri nama Si Loreng. Kebahagiaan pasangan petani itu kian bertambah karena dikaruniai seorang anak yang telah lama mereka nantikan. Ketika mereka hendak pergi ke sawah, pasangan itu memberi tanggung jawab kepada Si Loreng untuk menjaga bayinya. Ayo Pak pulang, udah gak sabar pengen macam mama kita. Sesampainya di rumah, pasangan petani itu pun disambut oleh Si Loreng. Namun, mereka berdua merasa ada yang janggal. Anakku. Mereka pun terkejut setelah melihat kamu mulut Si Loreng yang berlumuran darah. Mereka berdua seketika marah kepada Si Loreng. Tidaknya kau melakukan ini, Loreng. Dasar tidak tahu balas budi. Mati saja kau. Mereka berdua bingung segera menuju ke tempat bayinya dan mendapati bahwa bayinya baik-baik saja. Mereka menyadari ini semua hanyalah kesalahpahaman. Akhirnya kebenaran pun terungkap bahwa Si Loreng telah menyelamatkan nyawa bayi mereka dari ancaman ular besar. Mereka pun menyesal telah membunuh harimau kesayangan yang mereka rawat sejak kecil. Maafkan aku, Loreng. Aku telah bertindak gegabah. Atas rasa bersalahku dan untuk mengenang kematian Loreng, tempat ini kunamakan Desa Banyalahan.